Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana puasanya guys? Sehat ya? Alhamdulillah, puasanya puasa sehat ya. Puasanya semoga enggak bolong-bolong ya kan. Kalau bolong pun mungkin karena perjalanan, karena nak mudik macam tuh ya kan. Dan juga sakit, boleh tak apa kan, daripada istilahnya kita ini puasa tapi menyiksa badan kita kalau kita lagi sakit ataupun sedang sakit ya. Boleh diganti di lain hari ya kan. Tapi kalau yang betul-betul meninggalkan ibadah puasa di bulan puasa ini sangat-sangatlah rugi yang tidak berpuasa ya. Karena tidak ada uzur syar'i dan lain sebagainya. Karena kenapa puasa di bulan Ramadan ini ya Allah, ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan apabila kita berbuka puasa, dan yang kedua adalah kebahagiaan apabila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Allahu Akbar. Itulah ya, jadi puasa itu yang memberi pahala ataupun yang menilai puasa kita besar apa pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tak tahu ya. Karena puasa itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita berpuasa, malaikat tidak tahu, orang tidak tahu, yang lain, makhluk-makhluk yang lain pun tidak tahu kalau kita sedang berpuasa. Yang tahu hanya Allah dan kita saja. Maka daripada itu dalam hadis qudsi disebutkan as-saumu li wa ana ajzi bi. Jadi puasa itu untukku kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan memberikan ganjarannya, pahalanya. Maka dikatakan oleh para ulama pahala puasa itu sangat-sangat besar sekali. Dan apabila kita berpuasa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih besar lagi pahala yang kita dapatkan. Apalagi tingkatan puasa kita termasuk tingkatan yang khusus, bukan yang khusus bil khusus. Kalau khusus bil khusus itu biasanya para nabi dan para anbiya. Sedangkan tingkatan khusus ini para ulama-ulama ya. Nah, di situ Allahu Akbar, pahalanya sudah tak terhingga. Kalau puasanya orang awam hanya sebatas menunaikan kewajiban untuk berpuasa, akan tetapi masih melakukan kemaksiatan juga, masih melakukan dosa-dosa kecil. Tapi kalau puasa khusus ini, mereka berpuasa daripada lisan, tangan, kaki, hati, mata, semuanya berpuasa. Nah, disitulah istilahnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dan juga mengampuni dosa-dosanya. Insyaallah semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, di sini ada sebuah video requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu iklan raya Hasnuri. Hasnuri ini apa guys? Saya tak paham juga lah produk apa ni kan. Bahagia yang tertangguh. Oh alamak, ini macam sedih tak ni. Oke, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Oke. Ya Allah abang. Oh. Abang buat apa ni? Apa? Hah? Oh, masalah kau. Kau nak cakap apa? Kalau kita tengok ya kan, kalau kita tengok lagi cantik istri dia daripada selingkuhan ni, gitu. Aku dah lama tak ada rasa dengan kau tu. Mulai hari ni aku ceraikan kau dengan talak satu. Apa? Dah jom. Tuh, lagi cantik inilah guys daripada selingkuhannya tu. Itulah setan macam memberi abu-abu yang tak faham jugalah. Nampak cantik selingkuhan. Biasa macam lepas tu kan yang terjadi. Lepas ayah tinggal ke kami, ibu yang bersusah payah untuk semua hal. Allah, betul-betul. Kalaulah ayah sedar yang ibu adalah wanita hebat. Ibu, betul. Ibu, cepat ibu. Oh, belajar ya. Mia, sekolah tutup hari ni. Baik ibu eh. Okey. Oh, sekolahnya tutup ternyata. Ini apa benda bocor ni? Oh, alamak. Engkau tu dalam perempuan. Sibuk sangat nak jadi rider. Kan dah menyusahkan aku. Apa benda lah? Oh, macam tu kan? Okey, jadi berjuang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa lemah, dari sifat pengecut, dari rasa hampa, dari sifat berputus asa. Allah.
Allah, kau pimpinlah aku, ya Allah. Kau pimpinlah aku, ya Kalaulah Allah. Kalaulah ayah sedar, ibu adalah yang terbaik buat keluarga. Kalaulah ayah nampak kasih sayang ibu. Ibu, janganlah sedih. Ibu kan pernah cakap Allah uji kita sebab Allah sayang. Nadia! Nadia! Buka pintu, Nadia! Ah, Kak Nam, ada apa ni, Kak? Kamal dah berhutang dengan aku. 6 bulan tak payah sewa rumah. Kau tak ada duit, kan? Kau keluar daripada rumah besok, berlambat lagi warna rumah aku ni. Kalaulah ayah tahu pengorbanan ibu. Tinggal semua barang-barang ni. Tutupkan Ibu buktikan yang dalam susah mesti ada senang. Betul, betul, betul. Ibu buktikan ujian adalah rahmat. Ibu buktikan juga dengan usaha satu hari nanti mesti berjaya. Tapi ayah Mia, lepas apa yang ibu lalui, mustahil untuk ibu maafkan ayah. Tapi ayah tetap ayah kami. Ibu, jangan biar ayah pergi. Sebab tu ibu pilih untuk maafkan ayah. Semuanya tiap-tiap kesukaran serta kemudahan, betul. Selamat menyambut hari raya Idul Fitri, maaf zahir dan batin. Hasnuri. Okay guys, sudah selesai videonya. So, menyentuh sekali ya. Tapi tidak membuat saya nangis. Karena, aduh, kejadian-kejadian seperti ini itu, kalau kita tengok tuh, kalau kita tengok seorang perempuan yang macam itu memang sedih sangat guys. Tapi kalau kita membayangkan kita jadi laki-laki itu, biadab betul lah. Aduh, adakah laki-laki yang macam tu kan? Tapi memang Allah, maka daripada itu kita memang berlindung kepada Allah agar supaya kita ini senantiasa dijaga oleh Allah agar tidak terjerumus kepada hal demikian ya. Karena istilahnya berselingkuh itu sangat-sangat Allah merusak kebahagiaan ya. Orang yang datang kepada orang lain, yang datang kepada kita ataupun kita mungkin yang nak. Nah, itulah masalahnya. Kadang orang lain nak kepada kita, kadang kita yang nak kepada orang lain. Ya, dan disitulah istilahnya kebahagiaan akan musnah. Ya,
kalau kita dah bahagia dengan istri kita, dengan anak-anak kita, lepas tu datang satu orang ni, satu orang lah, ataupun kita nak satu orang macam tu, pasti tidak ada kebahagiaan di dalamnya itu. Sebab apa? Kita dah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah berbuat dosa, kita dah menyakiti istri kita, kita dah menyakiti anak-anak kita. Dan ingat, ya, apabila kita menyakiti orang, maka akan kembali kepada kita. Apabila kita berbuat baik kepada seseorang, maka kebaikan itu akan datang kepada kita. Maka daripada itu, jangan sampai istilahnya kita itu macam, ya, kita punya harta, punya tahta, punya semua kita punya, tapi jangan pernah istilahnya menyakiti hati keluarga kita, terutama anak dan istri kita. Karena kalau mereka tersakiti, terzalimi, Allah akan hancurkan kita. Pasti. Mau sekaya apapun, mau istilahnya pangkatnya sebesar apapun, kalau kita sudah menyakiti istri dan anak-anak kita, maka Allah pasti akan menghinakan kita. Tadi macam itulah gambaran apabila kita istilahnya menyakiti istri kita, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan tinggikan derajat seorang istri itu sendiri dengan anak-anaknya tadi. Tapi suami yang telah menyakitinya, Allah akan hinakan. Dan ada juga orang yang sudah seperti itu tapi tidak sadar, guys. Ya, semoga film ini bagus banget ini filmnya ya. Jadi semoga film ini dapat menjadi teguran dan tamparan keras bagi kita semua, agar kita ini senantiasa membahagiakan keluarga kita. Apapun yang terjadi, tetap bahagiakan keluarga kita. Ya. Kalaupun ada sesuatu kesalahan dalam keluarga, maka perbaikilah dengan cara yang baik. Insya Allah itu lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini sampai sekarang. Jangan lupa yang belum like, belum komen, belum share, belum subscribe, langsung saja di subscribe dan nyalakan loncengnya, agar supaya teman-teman sekalian ketika saya upload video baru, biasanya saya upload malam hari ya, antara jam 7 ya, jam 8 di Malaysia ataupun jam 9 di Malaysia, seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Pemin Undur Diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.